Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid semua? Ustazah harap murid-murid sentiasa dalam keberkatan ilmu Allah yang maha luas. Murid-murid, kali ini Ustazah akan membawa satu lagi siri zakat, iaitu zakat hasil pertanian. Murid-murid yang dirahmati Allah, zakat hasil pertanian ialah zakat yang dikenakan ke atas makanan asasi atau ruji bagi sesebuah negara yang cukup nisab dan haul. Hasil tanaman yang wajib dizakatkan ialah bijirin daripada jenis makanan asasi yang mengenyangkan dan tahan lama jika disimpan, seperti padi, tamar, jagung, gandum dan sebagainya. Contohnya, bagi penduduk di Malaysia, makanan asasinya ialah nasi dan nasi dihasilkan daripada padi. Maka, zakat pertanian yang sesuai dikeluarkan bagi negara Malaysia ialah zakat padi. Murid-murid, kewajipan mengeluarkan zakat pertanian ini adalah berasaskan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berikut. Murid-murid, apakah maksud awsaq atau al-wasq? Wasq ialah sukatan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu bersamaan dengan 60 gantang Madinah pada zaman baginda. Satu gantang bersamaan 4 mud ataupun cupak atau 4 genggaman besar. Satu gantang bersamaan 3 liter. Satu wasq bersamaan 60 gantang atau 180 liter. Oleh itu, nisab tanaman dan buah-buahan ialah 900 liter. Abang Usman, marilah main layang-layang dengan kami. Oh, Faris dan Aman ni rupanya. Tak bolehlah. Abang sedang sibuk mengira hasil padi ni. Kalau cukup nisabnya, bolehlah abang membayar zakat. Wah, rajin betul Abang Usman. Sudahlah bela lembu dan kerbau, bersawah pula. Ha, kata orang, tak rugi berbudi pada tanah. Lagipun, kita hidup di kampung ni kenalah rajin berusaha.
baru dapat hasilnya. Selain bersawah, apa lagi yang abang usahakan? Selain tu abang ada tanam pokok di belakang rumah. Bolehlah untuk tambah-tambah pendapatan. Pokok pun kena zakat tak, Kak? Pokok tak perlu zakat, Faris. Sebab zakat pertanian yang diwajibkan ke atas tanaman makanan asasi bagi sesebuah negara. Macam di Malaysia, makanan asasi di sini ialah nasi yang berasal daripada padi. Jadi, hanya padi saja yang dikenakan zakat tanian. Tapi Faris, kalau koko tu dibuat berniaga, kita perlulah pula bayar zakat perniagaan. Betul tu. Tak kiralah tanaman apa. Sekiranya dibuat perniagaan, kita kenalah tunaikan zakat perniagaan. Bila masanya kita perlu keluarkan zakat pertanian? Zakat padi ni, dia kenakan setiap kali musim menuai. Faris ada terbaca bahawa dengan pengairan yang elok, padi boleh dituai 2 kali setahun berbanding sekali sahaja sebelum ini. Maksudnya, 2 kalilah kita kena bayar zakat pertanian dalam setahun. Betul tu. Tak kira berapa kali dalam setahun, kalau 10 kali dituai, 10 kalilah kita dapat membantu fakir miskin dengan zakat yang kita keluarkan. Betul tak, Mani? Betul tu. Baiklah. Abang nak sambung kerja ni. Nak habiskan kerja sikit lagi ni. Kamu berdua eloklah balik. Rasanya dah nak hampir senja dah ni. Kami balik dulu ya. Murid-murid yang dirahmati Allah, setiap syariat yang diamanahkan kepada kita sebagai khalifah Allah SWT di muka bumi ini, ia mempunyai syarat-syarat pelaksanaannya. Syarat khas wajib zakat pertanian adalah Islam, sempurna milik, merdeka, cukup nisab iaitu sebanyak 5 ausak atau bersamaan 363 gantang. Seterusnya, bijirin dan buah-buahan yang dikenakan zakat hendaklah yang diusahakan oleh manusia, bukan tumbuh sendiri, juga merupakan makanan asasi sesebuah negara dan tahan disimpan lama. Murid-murid, kadar zakat bagi hasil pertanian adalah mengikut kategori tanaman seperti berikut. Kategori pertama adalah tanaman yang pengairannya menggunakan tenaga dan kos yang rendah. Kadar zakat yang dikenakan adalah 10% atau 1/10 daripada hasil tanaman. Kategori kedua adalah tanaman yang pengairannya menggunakan tenaga dan kos yang tinggi. Kadar zakat yang dikenakan adalah 5% ataupun 1/20 daripada hasil tanaman. Kadar zakat ini adalah berasaskan sabda Rasulullah SAW yang bermaksud pada tanaman yang diairi dengan hujan dan mata air ataupun pokok yang diairi dengan hujan dan dengan akarnya, zakatnya ialah 1/10 dan tanaman yang diairi dengan pengepam, zakatnya ialah separuh 1/10. Assalamualaikum. Tok, oh Tok. Toki, Toki. Waalaikumsalam Osman. Kenapa termengah-mengah ni? Habis Tok. Habis. Apa yang dah habisnya? Tak fahamlah aku. Cuba kamu cakap elok-elok. Hasil padi saya, Toki. Habis dikerjakan tikus. Entah macam mana tikus-tikus tu boleh masuk ke dalam stor padi saya tu. Entahlah.
Sabar, Osman. Ini semua dugaan daripadanya. Memang bukan rezeki kamu agaknya. Kamu dah berusaha menjaganya, kan? Sudah, Tok. Saya dah kunci elok-elok store tu. Saya dah periksa. Memang tiada lubang-lubang untuk tikus tu masuk. Perangkap tikus pun saya dah pasang. Ha. Pelik betul lah saya. Reda ajalah, Osman. Kita hanya mampu berusaha. Ujian Allah agaknya ni. Yang saya risau dah ralat sangat ni, Tok Ki. Pasal dah jadi niat saya nak menjelaskan zakat padi. Lagipun, lagi sikit je cukuplah nisab untuk menjelaskan zakat. Ada 2-3 bahagian lagi yang belum saya habis tuai. Janganlah kamu risau, Osman. Rasanya dalam hal kamu ni, dah gugur syarat wajib zakat ke atas kamu ni. Macam mana pula tu, Tok Ki? Ada 2 syarat untuk gugur wajib zakat ke atas kamu. Satu, harta itu rosak sebelum mampu membayar zakat. Dan keduanya, bukan kerana kecuaian dalam menjaga hartanya. Rasanya kamu dah menjalankan langkah yang sewajarnya untuk menjaga hasil padi kamu tu. Jadi, bukanlah sebab kelalaian kamu padi tu rosak. Maka tak wajiblah kamu membayar zakat padi. Oh, begitu. Lega pula hati saya. Tapi masih sedikit alat kerana tak dapat membantu fakir miskin dengan zakat padi tahun ni. Jangan risau. Berdoalah agar Allah memberi peluang kamu berzakat di musim menuai yang akan datang. InsyaAllah, Tok Ki. InsyaAllah. Murid-murid yang dirahmati Allah, bijirin dan buah-buahan yang cukup nisabnya hendaklah dibayar zakatnya mengikut peratus penghasilan. Kadar peratus pembayarannya bergantung kepada cara-cara penghasilannya. Berikut adalah contoh jadual kadar zakat bagi hasil pertanian. Murid-murid, jika berbudi pada tanah, tentu kita mendapat hasil yang lumayan kerana usaha yang bersungguh-sungguh pasti membuahkan kejayaan. Oleh itu, kita hendaklah memanfaatkan waktu yang terluang untuk perkara-perkara yang berfaedah. Sekian dulu buat kali ini. Ustazah berdoa agar kita semua sihat dan tenang agar dapat melaksanakan ibadat kepada Allah dengan sempurna. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.